bukan isi dompet. Apa? Ini yang ngurus isi dompet. Ngurus dompet. Parah iya. Banget rayap. Tadi malam gue makan kerang kayak gini juga. Namanya itu kerang darah. Ada kerang darah, ada kerang darah, ada kerang hijau. Ini darah. Nah, ini kerang darah, darahnya darah kotor. Jerawat. Lu kenapa sih, Yu? Kenapa sih? Lu baru opening udah sedih-sedih aja. Enggak, gua bingung. Lagian orang kulitnya daki semua ya, Wak. Itu bukan daki, shading ketebelan. Iya. Makeupnya cantik kok, alhamdulillah. Iya. Anabel sekarang banyak yang minta foto. Dikirimin gak? Gue kaget, gue baru ngecek tadi DM si Wendy ngirimin. Si Anabel lagi dimintain foto sama ibu-ibu di Zoom sama Wendy dari Zoom. Tapi gue tanya ke ibu-ibunya, Bu minta foto buat apaan? Ini mas, di rumah saya makhluk astralnya udah mulai banyak. Bentar, lu kenapa sedih gue tanya? Kenapa? Lu kenapa sedih? Menurut Ayu cantik gak sih? Cantik! Cantik ya? Ben! Menurut gue? Ya, Eke cantik gak? Yeti jangan sirik, Yeti jangan sirik. Enggak, gue gak sirik. Menurut gue kecantikan lu minimum lah. Gak bilang jelek, gak bilang cantik, maksudnya lu masih biasa. Ya, jangan gitu dong, ah. Kalau lu udah punya suami, baru lu akan luar biasa. Gitu. Berarti lu fluktuatif. Iya maksud gue gitu kok, gue kan udah cantik, body gue bagus. Hey, yuk. Cinta itu biasanya buta, bener gak? Ya, banyak yang cewek cowoknya ganteng, ceweknya biasa aja. Banyak yang ceweknya cantik, cowoknya biasa aja. Ya kan itu mah biasa. Tapi namanya cinta ya, banyak yang ceweknya cantik, cowoknya gendut, itu biasa. Banyak yang ceweknya cantik, cowoknya juga rada-rada cantik ya. Kamera langsung zoom. Hei, masih ada Wendy lu, masih gue lagi lu. Kamera aja bisa mirip. Apa? Berarti kamera tahu kalau dia cowok cantik. Kalian bahagia ya? Kalian senang? Kalian tertawa? Gue dulu memang pekerjaan. Gara-gara lu sering ngomong gua pekerja malam, mama aja jadi pekerja malam nih. Sekarang ini kita punya foto, ada 5 foto pasangan yang viral di sosial media. Pasangan viral. Pasangan viral. Sesuatu yang unik nih pasangannya. Wow. Jadi ini kakek. Cantik lo itu. Ini kakek yang menikah dengan yang seharusnya menjadi cucu. Tapi namanya sebuah kenyamanan itu gak ada masalah. Bener. Menikah, si kakek nyaman kali ya, Wak? Tapi menikah di usia yang sudah cukup gak apa-apa. Cinta kan gak mandang umur, Be. Bener. Ya. Ini cewek kayaknya demen kulit-kulit yang agak-agak keriput ya, Wak? Pakai dot lagi. Okay. Si kakek konyol banget, tapi foto keren. Foto yang keempat ya. Ada lagi? Kita lihat ini dia. Wow. Ini dari Kamboja ya, dari Kamboja nih. Tapi anaknya cakep ya, Wak. Cantik. Karena kan perpaduan, yuk. Perpaduan. Iya, anaknya lucu banget walaupun kulitnya mirip dia tapi lucu. Udah, yuk. Mana anaknya? Ini dari kami. Oh, yang gendong anak. Iya, yang gendong anak. Oke. Gua Anabel. Jadi, lo tau gak? Apaan? Ini ceweknya itu pengusaha. Pengusaha kosmetik di Kamboja. Oh, pengusaha cakep. Cakep ya siwa ya? Cakep nih, lu lihat ya. Makanya lu cari-cari cowok Kamboja aja mendingan. Kita lihat, gitu, di posisi ketiga. Di posisi ketiga, chart lagu kali ya. Posisi ketiga. Wow. Minang menikah dengan bule. Mukanya yang di bawah nggak jauh kayak Ruben lagi Survivor ya.
bentar Ben, maksud lu yang ini yuk. Iya yang itu. Berarti mirip nih, ini Ruben, ini Bibi nih. Bibinya Ruben. Iya. Nih deh, kok bisa sih ini Ben? Ini apaan nih Ben? Ini dari jadi, mana? Jadi ini pria Minang yang menikah dengan cewek bule. Oh. Gitu. Lu lihat dong muka lakinya itu. Ini asal ya kan? Padang ya? Nah ini namanya cinta. Bener. Cinta. Tuh. Berarti cinta itu buta ya Wak? Nah. Tidak melihat fisik atau apapun, kalau memang cinta itu tidak bisa dipaksakan. Mana bilang? Itu kalimat buat lu sendiri kali. Iya, iya. Foto yang kedua. Wow. Anak muda menikah dengan nenek-nenek. Itu nenek. Si emak udah lama gak pernah kesini, kemarin lagi pakai Eleanor. Jadi, lu jangan ketakutan gak laku yuk. Kenapa emang? Siapa tahu jodoh lu nanti pas lu udah nenek-nenek. Mungkin lu lihat ini. Enggak, lu lihat. Jodoh lu belum jadi kali belum yuk. Belum jadi. Jangan lah ya biar ketemu sekarang. Sekarang. Masa pas udah segono ya, baru dapet. Ya sekarang mau yang gimana? Tipe yang hook apa yang gimana nih? Enggak. Kalau yang hook terlalu lebar. Ya, ya. Boros juga. Yang hook kan. Tapi kan Ayu nyarinya tipe cinta. Yang tusuk sate ya Ayu ya. Ya. Yang bocok. Oke. Okay. Yang keren. Berikut ini adalah foto. Yuk sini yuk. Lu diam situ. Foto berikut ini adalah foto urutan pertama. Ini yang cowoknya jelek parah. Oh cowok, ya? Cowoknya jelek parah. Jelek-jeleknya. Istrinya cantik. Istrinya cantik. Yang gue bingung, kenapa itu orang mau sama bininya? Iya. Mau sama lakinya? Iya kan? Benar, terus ngomong lagi tahu terus. Tahu yang gue omongin? Gue bingung, ini perempuan kok bisa mau sama laki? Masih banyak laki-laki yang makanya bisa didapetin lebih dari ini orang. Makanya gue bilang, woi ceweknya lu ngaca, woi. Pakai kacamata. Gua rasa laki kagak cakep pakai dipilih. Gua rasa abis ini cewek abis lihat tayangan. Lu dari hati banget Ruben, ya. Ruben ya Allah. Iya emang. Lihat ya. Ya Allah. Kita kan lihat. Lu lihat ya. Urutan pasangan artis. Urutan pasangan artis. Abis ini tuh cewek pasti ninggalin tuh laki. Gua yakin banget. Dengan pria, dengan artis yang gak cakep tapi cewek istrinya cantik. Cantik banget. Kita lihat, ini dia. Wendy cabur kak, kakak katanya gini, kakak harus balas dendam. Oh iya tenang gue sikat nih. Amin, amin. Doanya Ayu semoga diijabah. Amin. Artis muka biasa aja. Berarti lu menikah dengan artis cantik. Kesian banget nasib si Wenda. Kasian, Wen. Tadi lu disuruh ngaca sama laki lu supaya lu nyadar siapa yang ditinggalin. Lu disuruh ngaca, Wen. Nyadar lu. Wenda. Pake mau nerima. Begini. Ya. Duh, Wenda. Yang masih terngiang-ngiang di kuping gua, artis cowoknya jelek. Wen, ceweknya cantik. Maaf, sama maaf loh. Jelek. Tapi katanya benar enggak gua dengar-dengar dulu lu waktu ngedeketin Wenda awal. Lu tuh nembak berkali-kali katanya enggak diterima-terima. Lu ngaca, John. Siapa lu, John? Ngaca. Gua dia ngaca sih. Hey, nih cewek kalau gua lepas itu juga pada berebutan.
Yuk, gue mah, gue memang orang bilang jelek, tapi manis gue nggak ketulungan, yuk. Lu nggak percaya? Lu nggak percaya? Gue orang nyolek jari gue aja bisa diabetes, yuk. Saking manisnya. Ah, udahlah. Gua nggak percaya kalau lu tuh cowok manis, lu tuh termasuk cowok pedes. Kenapa pedes? Lu lihat aja gepreknya pedes banget kan? Kalau lu nggak percaya? Lu ditolak, udah ngaku aja. Gua 4 kali. Lu berapa kali ditolak? 4 kali gua nembak. Ya Allah, John berarti lu jelek ya? Lu cowok cantik banget sama Wenda mah. Bukan. Kayaknya dia masih ragu gitu. 4 kali ditolak. Pertama gue nembak, belum diterima. Bedak gue nongol. Ya, ditolak. Mungkin ya. Nembak kedua gue diancol. Terus? Ya kan? Ala-ala pegawai pabrik. Ya. Gue nembak diancol. Laut-laut kan? Ya kan? Ditolak lagi gara-gara apa? Gara-gara apa? Lip gloss nongol. Ya, feel. Oke, lu ada adegan ya, ada adegan. Bentar, yang pertama bedak nongol, yang kedua lip gloss nongol. Yang ketiga mestinya nembaknya di salon ya, Bu. Ajak semua. Lu jadi Sarwenda. Jadi Sarwenda. Ya. Oh, dinner. Kalau yang pertama dinner. Oh, yang pertama dinner. Dinner. Kita duduk. Gua duduk sini. Nah, gua nembak ya, pertama ya. Iya, nembak. Saya duduk. Kayaknya aku capek deh pacaran. Aku mau serius aja deh sama kamu. Mau serius sama aku? Iya. Muka kamu aja masih penuh dempulan. Enggak, Wenda enggak ngomong gitu. Terus Wenda ngomongnya apa dong? Belum, kita jalanin aja. Kita terus gue ngomong, jalan mulu enggak capek. Gitu. Dia enggak mau, tetap enggak mau. Tetap enggak mau. Dia tetap enggak mau. Lu mah enggak pantas gue aja jadi Sarwenda. Coba. Ih, ini Najong dia jadi Sarwenda. Enggak kan ceritanya nih Wenda. Ih, aku kayaknya mau serius deh sama kamu. Lu denger ya? Lu denger ya? Pakai ini. Terus katanya kreatif, jangan ngondek katanya. Hei, lu tuh jadi gimana perempuan asli berkumis? Gua tanya. Lu? Enggak, maksudnya reka adegan ayo. Oh, enggak ngondek? Enggak ngondek. Enggak boleh ya? Lu nyautnya pakai bahasa Mandarin dong, Wen. Oh iya kan cerita gua orang Cina ya? Iya, orang Mandarin kan bisa. Lah, lu gini. Lah gua kayak pacar sama Usman. Ayu gitu, ya kayaknya aku mau serius deh, kayaknya aku mau serius deh sama kamu. Jawab dong. Masa sih? Aku ngerasa kita udah bye-bye aja. Kenapa kamu mau serius sama aku? Karena aku jijik sama kamu. Susah kalau kayak begini. Jadi gue 4 kali. 4 kali ditolak. Yang ketiga apa? Yang ketiga? Yang ketiga di jalan tol. Oh lagi di mobil lu nyetir. Iya, gue taruh bunga di belakang kan. Oh. Tolong ambilin baju aku dong di belakang. Iya. Yeah. Terus kayak gitu. Bisa aja lu kembalian mesin. Diambil baju. Terus? Dia gak ngambil bunganya. Terus gini, yang kamu gak berasa ada apa di belakang? Apa kan kan disuruh ngambil baju? Ada bunga itu buat lo. Gak ngerasa. Dia gak nyadar. Keempat kali gue tembak di telepon. Oh gue udah judes itu gue. Oh udah judes. Gue ini udah 4 kali tembak lu ya, kata gitu. Gue nyatain cinta, lu sekarang mau terima gue apa enggak? Uh-huh. Gue bilang gini, mau enggak ya, gue capek ke rumah lu mulu bolak-balik. Gue bilang gitu. Apa dong John? Lu apa? Rumahnya kan jauh. Iya kan, rumahnya jauh. Dimana waktu ini itu rumahnya? Ini bikin sinetron bagus, Ben. Arah Puri. Oh Puri. Gue kan anak selatan. Gue telepon, Di, kok nembak begitu caranya? Gue capek, sekali, 2 kali, 3 kali, sampai udah gue siapin bunga. Diancol yuk, romantis yuk, kalah. Orang aja ngelihat gue berdua dinner ngeces yuk. Oh. Akhirnya dia nerima lu gimana? Nerima gue ditelepon. Oh, nerima lu ditelepon. Yaudah akhirnya kita jadian gitu. Oh gitu. Gue jadian tanggal 11 Mei. 11 Mei tahun? Lupa gue itu ya. Ya. Ini 11 Mei.
Gue jadinya 11 Mei. Lupa gimana tahunnya lupa? Gue jadinya 11 Mei, nikah 22 Oktober. Lu nikah kapan? Nikah 18 April 2010, ya. Jadian 18 April 2009. Lu di pengadilan agama tanggal berapa? 32 Desember, 32 Desember, 32 Desember. Orang mau nanya enak, lu nikah kapan, lu jadian kapan? Lu di pengadilan agama kapan, yuk? Gue ingat, emang gue pernah masuk ke situ. Sabar, yuk, sabar. Tapi gue paling emosi kalau diingetin gituan. Lu udah nikah kan? Lu nikah belum sih? Tapi kok gue ada souvenirnya sih, yuk? Udah ada souvenir, tapi gak jadi nikah. Gak jadi nikah? Tapi, iya. Udah ada souvenir. Tapi itu souvenir berguna. Iya. Gue hapus namanya itu di souvenir, gue bagi-bagiin kalau gue off air. Berguna lah. Itulah cerita kita. Nikah lagi, ada no gue diundangan di rumah. Tadi undangan udah siap. Undangan udah siap, pengantinnya gak ada ya. Pake tipek okay. Dihapus. Oke, okay, tema kita hari ini adalah Cinta itu buta, aneh tapi nyata. Oke, okay, ini gue janji ya. Hari ini Ivan Gunawan telat. Dia datang ke studio ya, gue hukum lo lihat. Lo pikirin hukuman satu-satu semua buat Ivan Gunawan ya. Lo lihat, telat-telat. Siapa lo? Lo datang bulan, telat-telat lo. Pasangan aneh yang pertama ini, kurang ajar deh. Pasangan aneh yang pertama, satu cowok ganteng, bule. Dan ceweknya kayak preman. Ember. Cewek kayak preman. Gue sempat nyangkain dia nikah sama abang-abang. Tapi ternyata enggak ya. Langsung kita panggil, ini dia pasangan yang pertama. Nyamain gue sama foto nenek-nenek sama berondong tadi barusan. Kan gue lihat dari belakang. Maaf. Kasihan deh lo, gak ada pasangan. Oh ada. Ada apa nih, Ewen? Lo ada pasangan? Dia. Ada dong. Bukannya lo katanya ada gebetan di sini? Ada. Sebentar, tahan. Lu adalah pasangan yang bikin orang ngiler. Karena lu pasangan yang romantis, akur-akur. Menurut lu melihat mereka itu gimana? Menurut lu? Menurut kacamata Melani. Kacamata gue ya? Iya. Menurut gue cocok. Kenapa lu bilang? Karena kalau menikah, pakar cinta belum selesai ngomong. Silakan. Kalau menurut gue chemistry-nya cocok. Tahu Mbak Poppy kan yang bisa baca raut wajah. Saya juga sekarang udah mulai belajar. Ada chemistry antara kalian berdua. Dan kalau menikah anaknya akan unik sekali. Apaan dong? Biji kedong-dong. Orang dibilang anak lu bakalan jadi biji kedong-dong. Dia senyum. Orang sedih. Kenalin dong. Gak boleh gigit. Emang gigit? Oh, masa cewek disama-sama? Dia gemes ngeliat lo montok. Gemes. Namanya siapa? Bentar. Siapa? Annabelle. Namanya siapa? Annabelle. Oh, Annabelle. Yang di film? Iya. Perasaan di film masih kecil, sekarang udah menor ya? Iya. Silahkan Annabelle duduk ya. Bentar, sini dulu. Ngapain? Annabelle, bentar, Pak Ruben. Ya. Lo lihat sepatunya. Kayak pohon Natal gue, mau kelapa nih. Oh, dipegang. Sudah habis baterainya. Oh, siapain? Neng, duduk dong. Duduk. Tapi, kangen. Oke, kelas balkon boleh duduk, VIP tenang ya. Tyson, ini mungkin pertanyaan yang sering diulang-ulang sama orang ya Mel. Yeah. Ini Tysonnya ganteng, ya kan? Ceweknya? Gak setuju. Gak setuju. Cantik. Ngomongnya gak berani, lu kok gitu? Tadi perasaan panggilnya gak gitu. Lu yang berani tapi, dong ngomong.
ketahan lu. Kita tuh unik. Kalau misalnya cewek kan biasanya pasangan romantis kan ceweknya cantik, yeah, cowoknya ganteng. Betul, nah, betul. Kalau kita cowoknya ganteng jelas orang bule, ceweknya jantan. Nah, di mana lagi? Mel, tapi gue mau tanya sama Tyson. Ya. Tyson, apa yang membuat Tyson cinta sama Melanie? Yang akhirnya membuat orang jadi ngelihat pasangan bahagia. Apa, cocok sama saya. Cocok sama kamu? Iya. Melanie galak gak kalau di rumah? Enggak lah. Oh, kelihatannya galak. Hei, buka dulu. Gue nanya dia. Tyson. Melanie galak gak? Jangan pada suka ngomel-ngomel. Nih, gue bawain somai. Tuh, gue mau baik. Nih. Somai, ay. Nih. Loh, ntar dulu. Kok lo ada di sini? Lo lupa sama gue. Ntar dulu, pantesan gue nyari parkir. Susah tukang parkir. Ruben itu udah kerja bener enggak? Wendy udah pada kerja, makanya dia laki yang ringkas, jangan bikin alis setengah jam. Si Ruben, manis, maaf, aku, tadi aku ketiduran. Ah. Maklum tidur sendiri enggak ada yang bangunin. Eh, gua juga lagi ditinggal bini ke Gorontalo, enggak ada yang bangunin juga, gua bisa bangun. Eh, Ruben, sini lu. Makan aja lu. Makan lagi. Lapor. Ini kan jangan dulu makan lagi syuting makan aneh lo. Ada bintang tamu nih. Ayo ngobrol. Ayo ngobrol dari jam 10. Hmm. Dia standby. Lu datang nyos. Gua standby jam 10. Gua siap-siap satu segmen doang terakhir. Yeah. Karena dari awal ya kan. Seneng enggak? Seneng dong ya. Yeah. Udah demplon masa enggak nampil? Iya. Yeah. Hukum dah. Oke. Okay. Apa hukuman buat Ivan Gunawan? Dari Lowen. Oke. Okay. Kan gua udah beliin somay, Wen. Enggak, gua enggak bilang. Gua enggak makan. Oh, ya udah. Ambil. Lu emang enggak ada perhatiannya sama gua. Ambil. Igun, penonton, ini sih kita jaga-jaga aja. Yeah. Kita enggak tahu hati orang, Ben. Bener enggak? Kalau dikasih, Ben, biar kata lu temenan lama sama dia. Kalau dikasih sama begini, jangan langsung dimakan. Oh, langkain dulu 3 kali. Oh, Ben. Kita pikirin apa segmen hukuman. Segmen 2 kan? Iya. Ya. Segmen. Apa hukuman buat Ivan Gunawan? Ya. Jangan makan dulu dong, John. Makan lagi. Ini banyak makanan ya. Ada pisang serikaya. Endol pokoknya. Tidur, Wak. Oke. Eh, ini yang pasangan yang suaminya cakep, ceweknya jelek ya? Apa tadi aku nonton? Ya ampun. Anaknya lucu. Udah cantik begini masa jangan dibilang tapi jelek. Tapi kan anaknya lucu. Ya anaknya lucu emang, tapi jangan bilang mamanya jelek dong. Mamanya bukan jelek. Berarti kalau anakmu ibunya jelek, bapaknya cakep, tapi anaknya lucu. Kalau kita udah sama-sama cakep, anaknya cakep banget kali ya. Nah, emang kalau lo kawin sama dia, ya kan, anak lo bisa cakep. Cuma masalahnya dia bisa bikin anak gak? Ben, lo kasih ngapain main mana? Om aja di rumah Oma. Diam, duduk. Duduk. Nyetrum, nyetrum dong, John. Gue sekarang udah gak mau banyak ngomong deh, gue langsung aja. Ter, ya. Iya, gue pakai raket nyamuk. Oke, kita lihat metamorfosa kayak Melanie Ricardo. Ya, kita lihat ini dia. Hah?
astaga. Bohong. Astaga yang ini yang kanan, astaga coy. Parah banget. Tangkep ya, astaga coy, coy, coy. Mel, serambi, ini yang, kalau ini yang tuir ya Mel. Ini paling tuir ya Mel. Ini lagi lah, abis hamil ya Mel. Ini itu, kayak ibu-ibu lagi, baru, ibu-ibu baru mau ngelabrak baru tangga ya. Loh, ini loh. Ya Mel? Ya? Baru kelar lahiran. Astaga, caur banget. Ini cantik Mel. Itu yang mana tuh? Itu mah nggak, bukan Melani, itu Mpo Alpa ya? Mpo Alpa itu. Iya bener, itu Mpo Alpa. Alisanya lempeng-lempeng ini nah. Ya kan? Tuh. Ini cantik. Enggak, itu masih gendut. Giginya banget. Giginya hilang atuh, itu hitam gitu. Ini waktu ini kenapa Mel? Enggak coy, kalau yang ini enggak apa-apa, yang bawah enggak apa-apa. Tapi jangan yang itu doang, minta ambil jawang bayi. Jangan sampai itu kan ketangkep bukan? Enggak, kali itu mah cuma foto doang, Teh. Tyson, kalau dari Tyson, Tyson suka dari semua foto ini, suka Melani yang pas lagi kapan? Yang tangan di bawah. Yang ini? Ya, yeah, cakep. Ini menurut kamu cakep? Cakep banget. Kamu kalau menurut Tyson, kamu paling suka ngeliat Melani lagi gelap atau terang? Hei! Maksudnya apa? Lagi gelap? Kan ada orang night genic. Mana ada orang pacaran tempat gelap-gelap tuh pacaran apa pemeriksaan? Gila kali lu. Terang-terangan lah, ngapain gelap-gelapan? Tanya dulu ke Tyson. Kan belum tentu jawabannya sama. Coba orang aja. Orang lu di situ aja, dia nengoknya kesini gak kali lu? Tyson jawab tuh. Oh, jawab. Lebih seneng terang apa gelap? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Karena Tyson cinta banget sama Melani ya. Ya, harus. Duh, lu gak ngeliat yang lain sih, ngeliatnya dia doang. Pantesan. Tyson, ini kan kayaknya percintaan lo sama Melani pro kontra ya. Pro kontra di kalangan kita doang sebenarnya. Ya, ini semacam kayak beca kayu gitu ada pro kontranya ya. Oke, okay. Tyson, yang paling kamu rindukan dari Melani apa? Ngomelnya atau perhatiannya atau apa? Rindu. Ya, paling suka kalau lagi pergi keluar kota. Yang paling kamu kangen sama Melani apanya? Apa ya? Enggak ada dong. Terlalu banyak. Terlalu banyak? Ya, terlalu ya apa banyak. Terlalu banyak marahnya? Sebutin. Salah satunya apa namanya? Touch, pegang, untuk pegang. Oh, Melani suka megang-megang ya? Pegang. Pantesan, gue suka dipegang-pegang sama Melani, tato dompet hilang, handphone hilang. Sentuhan sayang, ya, bicara, yang sederhana. Sederhana, Melani itu sebenarnya orangnya lembut ya. Kalau di TV kan dia wow, tapi aslinya kalau di rumah aslinya lembut apa? Dia apa? Lembut. Aslinya lembut. Lembut kulit. Lembut kulit. 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 Lo ngomongnya pelan-pelan, dia enggak ngerti. Iya, iya. Nanti kita ini. Oh, hati. Maksudnya hati. Iya, iya. Hati baik, hati baik. Hati baik. Oh, hati baik. Oh, hati baik. Hati baik. Hati baik. Oke, sekarang ini. Hati baik. Kita mau reka adegan. Awal Melani ketemu sama Tyson di mana? Ketemu dari kenalin dari teman dari Australia. Oh, dikenalin. Tapi orang Indonesia. Oh, kamu waktu itu masih di Australia. Ya. Yeah. Dikenalin sama teman. Katanya nih kenalin ada cewek Indonesia. Akhirnya dia ngeliat gue pertama kali gue lagi Bigo Live. Ya udah dia ngeliat gue demen gitu. Oh. Waktu itu zamannya udah ada. Belum ada Melani. Kalau dia lihat lo Bigo Live pantesan ada filternya ya, Wah. Jadi lo centong. Penonton lo kan pada demen banget Bigo Live, kan gue tahu. Oke, sebentar ya. Lo lihat, gue disuruh kreatif pertanyaannya lo lihat nih. Gue disuruh nanya gini, kaget gak lihat Melani kayak gini kata gitu. Emang dia kan itu gue bilang. For me, Melani is like a kind of sexy girl. I mean like, wow. The way he looks, itu kan matanya tuh kayak mata lu tuh kayak, tau gak? Maaf nih, kalau gue bilang Melani itu kulitnya eksotik, badannya ex-napi. Bilang kalau bule itu demennya kan sama cewek-cewek yang kulitnya gelap. Betul. Karena disebutnya adalah eksotik. Benar. Ya, tapi kalau saya bukan eksotik. Apa? Eksodus. Maaf, tim kreatif ada rahasia. Ruben hamil atau sesuatu ya? Makan mulu makan ya? Mulu, lo. Lo hamil ya? Bukan, Ruben udah ya? Hamil. Yang hamil tuh gue, Tyson. Makan mulu. Karena tema kita itu. Eh, enggak boleh buang sampah sembarangan. Mana? Oh. Lu buang sampah ya? Enggak boleh buang sampah sembarangan. Lu angkat temen lu ke belakang tuh. Lu pikir gua tong sampah. Cinta. Si Gun mau
mau diangkat sih kita sampah. Jehong ya, ya. Jangan Melani ini. Dia mah. Tapi gue setuju, oke. Okay. Okay. Ya. Karena tema kita itu cinta itu buta, ya. Ya. Jadi sekarang ini kita pengen lihat bagaimana reka adegan pada saat Tyson pertama kali ketemu Melani. Nah. Ya. Siap. Tyson boleh berdiri. Masih ingat gak tuh pas gue pengen ngeliat nih. Tyson, pertama kali dia ngeliat Melani kenalan. Oke Mel, lu Mel jalan. Ketemunya di mana Mel? Ketemunya di mana? Soekarno Hatta. Oh di bandara. Di bandara. Oh kali. Jadi lu jemput Tyson waktu itu jemput. Dari Australia. Idi. Dia kasih jemput ya. Lu obses ya, banget ya sampai lu jemput-jemput ke bandara. Bukan. Ya Wak. Ya Wak, kasihan Wak kalau enggak Wak. Bukan emang di taksi online di bandara. Jadi dijemput. Action. Bandara. Maaf, excuse me, where are you Tyson? Cing cuy, cing cuy. Parkiran, dia dari parkiran. Gue dari Australia, bukan dari Taiwan, Wah. Hello, excuse me, where are you, Tyson? Thai, where are you? Hah, kok Thai panggilannya? Ya kan, Thai. Kan nama pendek kayak Mel, Tyson, jadi Thai. Ya enak dong, maksudnya Thai. Tyson. Tyson, where are you? Udah tahu main beginian bahaya. Udah taruh. Ini nyala loh. Ini nyala. Kakinya sendiri tuh. Sayur loh. Kena sendiri. Gila deh. Oke, okay, pick up the phone. Halo. Yes, where are you Tyson? Kalau waktu saya tidak bisa bahasa Indonesia, so bahasa Inggris. Okay, Inggris. I'm coming through the gate now. Okay, I'll be here and waiting for you with my love, darling. Oh. You just cari me, you just looking for me. I'm the sexy and the hot one, okay? Okay. Gak ada. Dulu gak gitu. Belum gitu. Pasti lo malu. Oke. First impression pas ketemu gini, keluar kan kamu bawa bagasi set, kan? Going out with a lot of luggage. Benar, cocok, benar. Oke, baik. Pintar. Oke, jangan kemana-mana, kita masih ada pasangan-pasangan yang kece-kece dan unik lagi ya. Sesaat lagi tetap di Brownies. Obrolan Manis.